Rizky Febian dan Mahalini Raharja yang diketahui beda iman, satu amin, tak tergoyahkan langkah mereka untuk tetap berpegangan erat dan terus melangkah ke jenjang yang lebih serius. Tujuan terakhir aku adalah komitmen mereka berdua. Bahkan beberapa momen Mahalini saat ditanyai pada beberapa kesempatan pula, apakah dirinya siap menikah muda? Jawabannya selalu siap. Bahkan besok pun kata Lini, dirinya sangat siap. Jika itu sudah menjadi kehendak yang di atas, Tuhan Yang Maha Esa. Sudah tanggung jawab sebagai manusia gitu. Maksudnya di saat kita sama di atas dikasih jodoh, dikasih pernikahan, itu adalah suatu tanggung jawab gitu loh maksudnya. Terus juga kalau ke depannya juga memang harus menjalankan apa yang harus dijalankan gitu. Kalau memang sudah menjadi istri, ya menjadi istri. Udah siap nih kayaknya, udah siap. Dari kita udah dikasih cobaan aja itu, maksudnya cobaan sebelum menikah atau sesudah itu juga berat. Aku juga sampai di detik ini tuh udah berat gitu loh. Jadi diterima aja. Makanya atas ngasih nikah ya nikah. Kalau nggak dulu ya berarti aku disuruh berkarir dulu. Sudah mendapat restu dari Kang Sule. Aku udah ada restu, terima kasih Sule. Untuk Rizky Febian sendiri, tak perlu diragukan lagi keseriusannya pada Mahalini. Bahkan, belum lama ini, Rizky Febian meminta pada Bunda Natali, istri tersayang Kang Sule, ayah Rizky Febian. Kata Bunda Natali, Iki udah kode-kode minta nikah tahun depan. Ikinya sih udah kode-kodean ya dari kemarin, Bun. Tidak hanya 1-2 kali rekam digital Rizky Febian dan Mahalini akan keseriusan cintanya mereka bagikan dan momen-momen kebersamaan mereka lainnya yang di-share para idola. Bukti terbarunya, baru beberapa hari belakangan ini, Mahalini kembali menguatkan komitmennya pada Rizky Febian di depan Dion Raharja, kakak Mahalini, bersama istrinya yang ikut disaksikan ratusan bahkan jutaan pasang mata dari balik layar kala Mahalini konser di Holy Wings Gersian Kemang, Jakarta Selatan pada Kamis 19 Mei lalu. Saat itu, Mahalini tampil spektakuler dan seperti pada umumnya, selalu ada selipan cerita sebelum dan sesudah menyanyi di atas panggung tentang bagaimana besarnya komitmen cintanya bersama Rizky Febian. Penonton yang tak menyadari kehadiran Rizky Febian yang berada di tengah-tengah kerumunan penonton konser, Mahalini mengatakan, selama ini hatinya tertutup untuk cinta. Namun anehnya kata Mahalini, ada satu orang lelaki yang mampu membuka dan meluluhkan perasaannya untuk kembali mengenal cinta ke jenjang lebih serius. Hal tersebut dikatakan Mahalini di atas panggung sembari mengatakan, orangnya ada di sini, sambil menunjuk Rizky Febian yang berada di tengah kerumunan penonton. Mata penonton di dalam Holy Wings ini tertuju kepada Rizky Febian sambil bersorak. Satu Indonesia pun sepertinya ikut baper melihat momen romantis ini. Saya rasa harus tuh it's real. Saya pernah ngerasain yang namanya nggak pernah ngerasain cinta, bahkan dideketin sama cowok pun saya nggak pernah mau, bahkan mau dideketin sama siapa kayak nggak ada sih. Ya, pernah nggak ngerasain kayak gitu? Bahkan pada momen ini juga, Mahalini ikut memanggil Rizky Febian duet bersama di atas panggung. Namun, ada satu hal yang mungkin tidak terlalu diperhatikan penonton, baik di area panggung maupun di balik layar, adalah ketika Mahalini menyanyikan beberapa lirik Peri Cintaku, single yang dipopulerkan Marcel Siahaan, yang kebetulan isi liriknya begitu sangat menyentuh perjalanan cinta mereka yang beda keyakinan. Aku untuk kamu, kamu untuk aku. Namun semua, apa mungkin? Iman kita yang berbeda-beda. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Haruskah aku lantas pergi meski cinta? Lalu
kemudian, Mahalini merubah lirik akhirnya dengan menyebut nama Iki, sapaan akrab Rizky Febian. Konser ini juga tak hanya Rizky Febian dan Mahalini yang membuat para penonton ikut baper. Ada salah satu penonton yang tepat duduk di depan panggung pun menjadi perhatian malam itu. Bagaimana tidak? Sebuah lagu yang dinyanyikan Mahalini sepertinya juga mewakili apa yang dirasakannya saat itu, hingga membuatnya meneteskan air mata, terlebih saat Mahalini menghampirinya. Kehadiran sang kakak Mahalini yang secara langsung menyaksikan manggung pun membuat Mahalini terharu mengingat sosok almarhumah ibunya yang semasa hidupnya kerap mendampingi Mahalini manggung. Usai konser ini, Mahalini langsung memeluk sang kakak dan diikuti pelukan Rizky Febian dari belakang menenangkan Mahalini. Momen yang dirasakan Mahalini ini pun ikut ia curhatkan pada Twitter pribadinya pada keesokan harinya. Terus ikuti channel berbagi cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis.